Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Hai sahabat RTVCMD pecinta movie. Hari ini kita bakal spill review dan unboxing DVD film original Susuk Pocong. Bukan Susuk Pocong yang baru itu ya guys, tapi ini yang tahun berapa ya? Tahun berapa sih film ini, lupa juga guys. Dari dulu sensornya sih tahun 2009 ya guys. Dari nomor lulus sensornya ini 2009. Film ini dirilis 2009 jadinya. Aku beli DVD ini second sih guys, di toko ini, di Shopee langganan aku ini guys. Aku selalu apa ya, suka beli di sana lah. Meski second tapi masih bagus kok guys, dan gak ada yang macet-macet, jadi cocok buat dikoleksi. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang memiliki apa ya, rumah tangganya tuh renggang karena si suami ini jarang pulang, sebab dia sebenarnya selingkuh sama ya sama banyak cewek dari wanita-wanita malam gitu guys. Buat selengkapnya kalian bisa tonton ya, kita sudah ringkat film ini di sini, di link yang muncul di pojok kanan atas ini ya. Di sini di sinopsisnya, Asti mencurigai suaminya Raku berselingkuh. Atas saran sahabatnya, Asti memutuskan untuk memasang susuk yang dipercaya sebagai susuk dengan daya pikat luar biasa. Susuk milik orang yang telah meninggal, alias Susuk Pocong. Asti segera menugaskan Asmo, supirnya yang setia, untuk mengambil susuk milik Dona, seorang penyanyi klub yang telah meninggoy karena jatuh dari lantai 8 di sebuah apartemen. Namun ternyata pocong tersebut sudah keburu lenyap dari kuburannya. Karena siapapun yang memasang susuk, arwahnya gak akan pernah tenang. Pocongnya akan berkeliaran mencari orang yang mau melepas susuknya dengan cara apapun. Seperti inilah penampakan fisiknya ya guys. Di sini ada cuplikan skin-skin adegan dalam filmnya. Aku beli ini harganya 27.500 plus ongkir, itu setara berapa ya, 40-an kayaknya ya. Karena dari Jakarta ke tempat aku tuh lumayan mahal ongkirnya guys. Apalagi kalau gak ada promo gratis ongkir ya. Tapi gak apa-apa guys, demi koleksi ya kan. Mahal pun kita bakal beli buat dijadikan koleksi. Dari segi poster sih cukup menyeramkan ya guys pocongnya. Tapi pocong yang di poster biasanya gak sesuai ekspektasi. Jadi ya segitu aja guys, kita lihat langsung special features dan cuplikan menunya ya guys. Yuk. Seperti inilah penampakan menu dari DVD original film Susuk Pocong guys. Di sini gak ada special featuresnya, cuma ada skin selection. Ya seperti biasa, skin selection ini kita kalau mau lompat ke skin yang kita inginkan gitu guys. Di sini ada 12 titik skin selection ya. Di menu setupnya cuma ada pilihan subtitle Inggris doang guys. Subtitlenya pun Inggris doang, gak ada Indonesianya. Kita balik lagi ke menunya ya. Untuk trailer ini ya, trailer promo dari DVD terbaru distributornya biasanya. Ini mohon maaf, bukannya kita gak mau nampilin skinnya ya guys, tapi kebetulan screen recordku tuh macet-macet karena laptopku juga kan laptop kentang, jadi agak susah gitu guys. Jadinya ya hasilnya ya macet-macet kayak gini. Susuk Pocong. Susuk Pocong seperti ya, yang penting kan kalian udah tahu menu-menu dan tampilan awal DVD-nya ya guys. Filmnya juga udah kita ringkas kok, bisa kalian tonton di link yang muncul di pojok kanan atas ini. Ini macet banget guys dan pasti patah-patah nih ntar. Tusuk di mana-mana juga. Ini gak bisa banget laptop gue guys. Laptop gue bener-bener kentang parah. Ini padahal aku ngerekamnya 480p guys. Ini macet-macet parah sih. Mau upgrade gak ada uang guys.
Jadi ya nikmatin aja lah seadanya. Yang penting kan udah tahu menunya ya kan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya guys, biar gak lama-lama videonya. Nah ini juga percuma juga dilanjutin karena macet-macet ya. Sampai ketemu di episode berikutnya dan bye bye. Mula urusan pribadi dan saya susuk pocong. Mbak, filmnya udah habis, Mbak. Waduh, kanteng dari tadi.